Halo guys, YouTube lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di STR News TV. Kaget, Lesti Kejora dan Rizky Billar tunangan. Ini katanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Belakangan ini penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Lesti Kejora tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah dirinya dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sinetron Rizky Billar. Keduanya pun kini kerap mengumbar kemesraannya di media sosial. Banyak penggemar yang terbawa perasaan melihat hubungan Lesti dengan Rizky Billar. Belum lama ini muncul berita yang mengatakan jika pesinetron Topeng Kaca ini akan segera melangsungkan pertunangannya dengan Lesti dalam waktu dekat. Penggemar yang disebut Lestlar itu tentunya menyambut baik apabila kabar tersebut memang benar adanya. Namun saat dikonfirmasi pada mantan pacar Rizky DA itu, membantah isu tersebut. Lesti menyatakan jika kabar pertunangannya dengan Rizky Billar hanyalah gosip. Tetapi saat mengatakan hal tersebut, senyum lebar yang tersungging di wajah Lesti mencuri perhatian. Waduh, siapa itu? Dari siapa? Channel YouTube siapa? Halah, itu mah siapa? Gosip, ujar Lesti Kejora. Hingga kini baik Lesti maupun Rizky Billar masih enggan mengumumkan kabar bahagia itu. Terlepas dari hal itu, saat Lesti sempat dirawat di rumah sakit karena sakit tipes dan lambung yang dideritanya selama 2 hari 3 malam. Rizky Billar pun langsung sigap menjenguknya. Kedatangan Rizky itu disebut memberi support untuk Lesti. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar dekat bermula saat menghadiri salah satu acara di televisi, sehingga keduanya disebut cocok dan bernasib sama. Ya, Lesti dan Rizky sama-sama menghadiri pernikahan mantan kekasihnya. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.